Raffi Ahmad buka suara dengan performanya Rans Nusantara FC di Liga 1 Indonesia. Di awal kemunculan Rans Nusantara FC berkompetisi di Liga 1, sang pemilik Raffi Ahmad mengatakan bahwa target Rans Nusantara FC di musim perdananya hanya cukup mampu bertahan di Liga 1 Indonesia untuk musim depannya. Namun Mimin menyoroti persoalan gaya permainan Rans Nusantara FC. Jika cukup bertahan di Liga 1 maka jangan biarkan kekalahan dan hasil imbang yang mampu diraih Rans Nusantara FC. Sangat prihatin bagi Mimin melihat Rans Nusantara FC main seperti ini, harusnya dengan diisi pemain yang cukup top Rans Nusantara FC mampu bersaing di papan tengah Liga 1 Indonesia. Jangan seperti ini yang selalu berjuang menjauh dari zona degradasi. Raffi Ahmad, ayo segera adakan penyegaran di kepelatihan Rans Nusantara FC.